warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi info tentang rapid test. Nah, kebetulan aku ini tadi habis rapid test dan aku bakalan ngasih info harganya juga, terus kapan selesainya dan bagaimana prosesnya gitu ya. Tapi sebelum aku mulai, seperti biasa aku ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu mendukung aku, mensupport aku. Dan untuk yang pertama kali hadir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke, jadi kebetulan aku ini mau mudik ya, mau ke Banyuwangi. Dan syarat dari kereta apinya itu harus rapid test dulu. Dan aku kan kemarin tanya-tanya ya sama yang habis pulang dari Jawa Barat gitu, dia juga habis rapid test. Nah, tapi kemarin itu harganya 250, tapi katanya turun gitu ya, dan ternyata tadi memang turun. Turun itu, jadi untuk harganya itu adalah 175.000 per orang. Jadi aku tadi rapid test 4 orang, aku, suamiku dan 2 anakku. Yang anakku yang pertama 4 tahun, yang kedua itu adalah masih 9 bulan gitu ya. Jadi kita rapid test semua. Terus seperti biasa masuk di klinik, kemudian langsung kita itu disuruh cuci tangan dulu, terus dicek suhu badannya juga, kemudian lalu disuruh masuk itu kita tes darah, ini diambil darahnya di jari-jari tangan gini ya, seperti kalau tes darah biasa itu dicrit kayak gitu aja. Tetapi ini harganya lumayan mahal ya, 175, tapi nggak apa-apa deh, demi keamanan dan ikutin prosedurnya aja ya. Hasilnya tuh bisa ditunggu tuh kurang lebihnya, kayaknya tadi aku nunggunya tuh 1 jam gitu deh, 1 jam kayak gitu. Jadi hasil langsung keluar saat itu juga. Jadi tips dari aku, seandainya kalian juga mau rapid test kayak gitu ya, jangan beli tiketnya dulu. Jadi cari tahu dulu ada prosedurnya kayak gimana, habis itu rapid test, habis itu beli tiketnya dulu gitu ya, jangan sampai kebalik. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Tadi aku di klinik ya, ini ada 4 ini, suami, aku dan anak-anakku. Aku bacain ya salah satu aja, yang mana nih, yang anakku aja ya, yang Abdurrahman Faleh Muhtar ini. Jadi tadi pakai kakak gitu ya, jadi yang isi itu mbak-mbaknya gitu, kita pakai kakak, terus di fotoin ini. Tapi kebetulan suamiku tuh masih punya kakaknya di HP gitu ya, jadi tinggal pakai itu aja. Terus habis itu ditulis di sini biar enggak biar lebih teliti gitu ya. Ini pokoknya namanya semuanya sudah sesuai kakak. Kemudian hasil pemeriksaan, ini ada hasil analisis. Demam tidak ada, batuk atau pilek tidak ada, sesak nafas tidak ada. Hasil pemeriksaan, suhu tubuhnya 36,8, ini normal ya. Rapid test antibody non reaktif, rapid test antibody IgM non reaktif.
rapid test. Jadi hasilnya ini non reaktif semuanya ya. Jadi kita lolos untuk pergi keluar kota. Begitu jadinya. Aku juga baru pengalaman pertama ini ya. Pengalaman pertama ikut rapid test. Lumayan lah. Jadi 4 tadi itu habisnya 700.000. Ini lebih mahal daripada beli tiketnya ya. Ya, tapi ya sudahlah, ngikutin prosedurnya seperti ini. Oke, gitu aja, sekian informasi dari aku. Tapi nggak tahu ya kalau di rumah sakit lainnya itu harganya berapa. Ini rumah sakitnya, klinik ya, ini di sebuah klinik di Jogja itu tadi harganya segitu. Kalau yang lain aku tidak tahu apakah sama atau enggak, aku nggak tahu. Ya mungkin misalkan beda, mungkin beda-beda tipis mungkin ya. Kalau sama ya mungkin ya seperti itu. Jadi pertamanya tuh kayaknya kalau nggak salah itu yang kemarin tetangga aku tuh habis ke luar itu 275, terus katanya turun lagi 250, terus ini 175. Aku sendiri aku tuh 175 gitu ya. Oke, gitu aja, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke seluruh media sosial kalian, biar bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya mana tangannya? Oh, tangannya itu udah dianu. Ini tambahnya apa? Iya, nanti sebentar dong.